Halo guys, selamat datang kembali di channel Wirahaka. Di video kali ini channel Wirahaka akan berbagi info ke kalian semua cara download video di Facebook. Tapi sebelum lanjut ke videonya, saya mohon support dan dukungan kalian semua untuk membantu membangun channel Wirahaka menjadi lebih berkembang lagi dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah video ini. Kemudian nyalakan tombol notifikasi untuk memastikan kalian gak ketinggalan notifikasi video selanjutnya dari channel Wirahaka. Oke, kita akan langsung ke cara download video di Facebook. Yang pertama-tama kalian lakukan adalah membuka Facebook ya. Di video ini saya menggunakan Facebook Lite. Kemudian kalian cari di video. Nah ini dia, setelah kalian lihat beberapa video dan kalian tertarik dengan video tersebut, tinggal kalian klik titik tiga yang ada di pojok kanan atas video tersebut. Setelah kalian klik, kemudian akan muncul ya pilihan, dan kalian pilih salin tautan yang paling bawah ini, salin tautan. Kemudian kalian keluar dari browser atau dari aplikasi Facebook. Nah kalian selanjutnya masuk ke browser di handphone kalian, terserah browsernya apa saja. Yang saya gunakan di sini adalah Google ya. Kemudian kalian cari di situ save from net, save from. Nah ini dia, klik di situ. Seperti biasa kita akan menggunakan situs online untuk mendownload video di Facebook, yaitu save from net. Nah selanjutnya kalian mengikuti suruhan, masukkan URL yang kalian salin tadi atau tautan yang kalian salin tadi, tinggal paste atau tempel. Tunggu sebentar. Nah, setelah seperti ini kalian tinggal unduh MP4. Kalian bisa lihat di bawah ya, mendownload satu file. Kalian bisa lihat detailnya. Masih proses download, membutuhkan waktu kurang lebih 1 menit. Kalian tinggal tunggu. Dan yang pasti video tersebut akan tersimpan di galeri handphone kalian. Oke, teman-teman, itu saja untuk cara download video di Facebook di video saya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya share dan saya bagikan ke kalian semua bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Sekali lagi sebelum kalian meninggalkan channel ini, bagi yang suka dengan video saya ini silahkan berikan like, dan jika ada masukan kalian bisa tulis di kolom komentar. Satu lagi, jangan lupa untuk subscribe, dan subscribe itu gratis kawan-kawan. Oke, terima kasih sekali lagi, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya.